akhirnya ketemu lagi di vlognya aku. Udah lama banget ya kita nggak ketemu padahal juga secara langsung juga nggak ketemu sebenarnya. Tapi udah lama banget aku nggak upload video ya karena berbagai alasan yang aku utarakan saat video sebelumnya. Nah, kali ini berhubung aku mendapatkan surat cinta dari asrama tercinta, jadi ini tuh kayak kwitansi gitu loh. Jadi yang harus aku bayarkan itu 10 bulan, sekitar 10 bulan ya. 900. Nah, itu loh 9.200-an lah. 9.211 setara dengan 2.112.000 atau 2.100 berapa ribu gitu. Kayak gitu. Itu buat 10 bulan. Nah, kalau kalian pengen tahu dengan uang 2.100.000 itu di Toms asramanya bisa dapat seperti apa, kali ini aku mau ngasih tahu kalian room tour, asrama tour, kitchen tour, sama apa lagi nih? Ada cafe tour sama laundry tour. Nah, gym tour juga. Nanti kita kasih lihat ya. Nah, sebelum lanjut, maaf ini aku sebenarnya kemarin itu baru beli kamera songong. Ternyata sepertinya sih hasilnya kurang memuaskan dengan kamera aku yang sebelumnya. Soalnya aku milih kamera ini karena dia ngeflip gitu loh. Jadi aku bisa lihat muka aku sendiri. Kalau kemarin-kemarin kan aku ngevlognya itu beneran kayak wajah aku sendiri aku nggak lihat wajah aku kayak apa. Jadi susah. Nah, ini karena ada kamera layarnya flip, tapi ternyata hasilnya begitu tidak terlalu memuaskan lah ya. Jadi maaf ya teman-teman kalau misalnya kalian agak kurang nyaman. Ya intinya aku bikin video itu jangan lihat di akunya, tapi informasi yang aku kasih ke kalian. Karena aku tujuan aku bikin YouTube itu buat memberikan informasi buat kalian semua. Jadi nggak cuma buat gaya-gayaan doang. Gitu. Ya udah deh. Kita mulai ya room tour. Ini dia. Asrama yang mempunyai 16 lantai ini dapat menampung kurang lebih sekitar 3.500 mahasiswa. Gedung ini ditujukan khusus untuk mahasiswa asing dan mahasiswa magister serta doktoral. Setiap lantainya terdiri dari 30 kamar, 3 dapur, dan 1 ruang belajar. Di lantai yang pertama terdapat portal sidik jari untuk bisa masuk ke lantai yang lebih atas. Untuk lantai 1 terdiri dari beberapa fasilitas umum lainnya seperti ruang fitness, kafetaria, ruang laundry, serta beberapa kantor guna melayani keperluan administrasi mahasiswa. Thank you.
jadi nanti kita kasih 100 rubel di sini, itu pakai uang lembaran gitu, terus nanti koinnya akan muncul di sini. Terus koin itu, koinnya khusus ya, jadi koin itu nanti kita masukin ke sini buat ngeringin, itu yang di atas. Sedangkan yang nyuci di sini, ini di bawah. Nah itu biasanya kita ngantri gitu, kayak mbak ini. Nah ini ngantri. Sebenarnya ada beberapa ruangan yang tersedia di Palu. Itu ruangan seperti ruang seni gitu, jadi kayak alat musik ada di sana. Jadi beberapa anak yang ikut ekstrakurikuler bisa meminjam ruangan tersebut untuk latihan. Tapi aku belum tahu lantainya di lantai berapa, ruangan berapa. Jadi dan aku pun tidak bisa nge-shoot karena untuk bisa masuk ke dalam itu harus ada perizinan gitu loh. Nah, dengan harga 900 itu atau sekitar 250 sebulan, kurang lebih 250.000 per bulan. Jadi kita bisa mendapatkan fasilitas yang ada seperti di video ini gitu. Nah, untuk next time mungkin aku akan bikin comparisonnya. Boleh enggak sih sebenarnya? Cuman aku enggak enak gitu loh memperlihatkan kondisi beberapa asrama dan dari beberapa universitas yang ada di Kota Toms. Jadi nanti mungkin kalian bisa jadi kayak pertimbangan buat kalian, atau buat yang penasaran dan ingin mempersiapkan diri dengan ya yang katanya kerasnya hidup di Rusia. Nah itu boleh, nanti lihat vlognya aku yang selanjutnya. Itu, terima kasih teman-teman udah nonton vlog aku hari ini. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau misalnya hasil videonya tidak memuaskan. Ya, aku lagi mengusahakan untuk menabung, membeli kamera baru yang lebih bagus, yang lebih layak. Makanya kalian please jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Soalnya target aku itu buat 1000 subscriber tahun ini. Jadi setelah 1000 subscriber aku bisa demonetize, baru bisa iklannya masuk, baru bisa aku punya sumber lain untuk menambah tabungan aku. Gitu. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa. Dadah.